Mandalika, Terminal Balikpapan, after perbaikan. Jadi mobilnya nggak bisa start, dikunci kontak. Rela datang ke Balikpapan hanya untuk perbaiki dan akhirnya selesai. Nah ini Om Ical ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Alif Mondi Putra. Nah kali ini kita lagi ada di Terminal Batu Ampar. Ini kita habis nyelesain mobil ini, bis ini. Ini bisnya Mercedes-Benz OH1506. Ada trouble sedikit soal, jadi dia nggak bisa start itu dari kunci kontak. Alhamdulillah sudah selesai dan ini hasilnya, mesinnya udah hidup. Kita lihat bagian dalamnya ya. Kita touring. Ini bis punya anak pertamanya Mas Anggi, ya. Nah ini kita masuk ke bagian dalam dulu. Oke, kita lepas sandalnya. Bagian dalam seperti ini tas saya, ini senter. Jadi kita tadi tuh ngurut kabel dari sini untuk kenapa sih dia nggak bisa nyala, dia urut dari sini. Fuse boxnya ada di sini, kita udah bongkar. Oke, kita lihat masuk bagian dalamnya. Wow, experience sekali. Jadi bis ini pariwisata untuk saat ini, pariwisata. Next kedepannya mungkin bakal jadwal rutin. Jadi bis ini ciri khasnya putih, ada gambar-gambarnya, bagus lah. Jadi mesinnya pakai mesin OH1526, mesinnya ke 906 ya. Nah ini, jadi kalau mau melayani pariwisata juga bisa komunikasi, nanti bisa via saya atau Instagram mekanikertip25. Nanti saya sampaikan kepada pengelolanya, Mas Ical namanya, Om Ical. Nah ini bagian dalamnya. Ini adalah instrumen cluster ya. Instrumen clusternya ini. Ini setirnya pakai Mercy. Nah di sini ada juga ini. Jadi teman-teman harus tahu ini adalah MFR, Fahrer Regler. Jadi kontrol unitnya untuk mobil ini. Jadi ada tiga, ada instrumen cluster yang ini, dan ada juga ini MR ini. Oke, kita lihat dulu, muter ke belakang. Tidak bisa kerjain ini, alhamdulillah selesai. Jadi bis ini dari Samarinda hanya menggunakan tombol starter di bagian belakang ya. Jadi ke Balikpapan hanya untuk nemuin saya untuk perbaikan. Lagi pembersihan, itu ada nomor WA nya di bagian samping. Nah ini bagian pengemudi, ini pedal gas, ini jangan sampai kena air karena dia menggunakan sistem elektrikal ya. Oke, kita naik ke atas. Naik ke atas, ini sudah di kabin pengemudi. Saya coba tutup dulu pintunya. Nah, jadi ini RPM-nya mati karena start point-nya nggak fungsi. Sebagian juga ECU-nya juga nggak terlihat ya. Kita coba matikan dulu lampunya. Sudah kita matikan semua lampunya. Kita akan coba hidupkan kembali mobil ini. Kita matikan dulu mesinnya. Nah, oke, sudah kita matiin, semuanya gelap ya. Ini gelap, jadi interiornya kalau gelap kayak gini. Nah, matikan beberapa saat. Kita akan tes lagi apakah terkendala lagi. Jadi dari kunci kotak itu nggak mau start, apakah terkendala atau tidak.
Oke, menunggu itu sambil azan, masih azan di sini waktu Indonesia bagian tengah, waktu azan Isya. Kita lihat lagi nih belakang, ini gelap sekali, lampunya enggak ada. Ada CCTV juga ya. CCTV juga OH 1526. Sorry, bukan 1526 ya. Saya ralat 1626. Ini pakai air suspensi. Sebenarnya sih basicnya 1525, 1526 cuman karoseri kan. Oke, kita hidupkan, kita on dulu. Hidupkan. Oke, mau. Kita nyalakan lagi lampunya. Seperti ini dalamannya. Ini bodinya Jetbus 2 ya, Jetbus 2. Tapi karoserinya Agustus, jadi meniru saja. Kita turun tangga. Oh, ada juga. Jadi ini Bismania Community ada di sini, coy. Ingin masuk pada bagian itu cuman waktu dan ininya saya jarang ada. Jadi saya angkat aja untuk pembantu. Ini saya angkat aja lah soal trouble-trouble bisa aja. Jadi penyakitnya ini adalah di perkabelannya. Jadi perkabelannya itu sangat rumit. Jadi saya awal itu dari situ saya cek, oke, sampai dengan belakang, oke. Dan saya juga cek itu di bagian sini. Bagian tengah sini. Nah, bagian tengah sini saya cek perkabelannya. Alhamdulillah selesai. Jadi bis ini nggak sia-sia dari Samarinda menuju Balikpapan hanya untuk nemuin saya, hanya untuk memperbaiki bisnya yang tidak bisa start ya. Tidak bisa start dari depan, dari kunci kontak tidak bisa start. Itu. Udah pakai lampu tembak. Oke, saya akhiri video saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya mohon dimaafkan. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman. Mantap.